Tongkat dari bambu jadi penuntun langkah kaki Zainun, warga Lingga saat berjalan. Kulit keriput dan uban di kepala menandakan usia wanita ini sudah tidak muda lagi. Namun di usianya yang sudah 72 tahun ini, Zainun harus melewati masa tuanya dengan kondisi kedua mata yang tak lagi bisa melihat. Kebutaan sudah dirasakan Zainun sejak usianya 50 tahun, hingga di usia senjanya saat ini. Ia pun harus menerima nasib untuk menjalani masa tua di rumahnya yang sudah reyot di RW 09, RT 02, Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Kepri. Kami buat rumah itu di tahun 70, tapi kondisi rusak tidak tahu mulai kapan karena mata tak nampak, kata Nenek Zainun kepada Tribunbatam.id, Selasa, tanggal 19 Juli tahun 2022. Bagian luar rumahnya terbuat dari dinding kayu. Kini kondisinya sudah lapuk. Begitupun di dalam rumah, plafon rusak dengan sebagian sisi rumah bertembok beton kuning kusam. Sebagian sisi rumahnya sudah tak bisa digunakan lagi. Jadinya, kini ruang tamu pun dipakai bersamaan dengan dapur. Setiap kali hujan deras datang, Zainun kerap was-was. Takut rumahnya roboh, ini atap asbesnya baru diganti anak. Sebelumnya kalau hujan habis semua rumah basah, tak bisa diam kalau tidur, ungkapnya. Rumah Zainun berada di tengah-tengah keramaian di wilayah Dabo Singkep, tepatnya berada di samping jalan raya. Hanya saja, rumah yang sudah tua itu terlindungi rumah anaknya yang saling berdempetan, sehingga tak banyak orang yang menyadarinya. Di sebelah rumahnya, tinggal seorang anak perempuannya yang sudah bekerja, serta satu cucu laki-lakinya. Kondisi dinding kayu yang sudah tua, sering membuat Zainun khawatir ketika hujan ribut tiba. Anaknya pun sering terbangun di malam hari, untuk memastikan kondisi Zainun di dalam rumahnya. Sang anak cemas, bangunan rumah akan ambruk diterpa hujan ribut. Sesekali dia berdiam di rumah anak di sebelahnya, yang kondisinya tak jauh berbeda. Di masa tuanya, Zainun mengaku hanya duduk diam di rumah, sambil membiasakan diri untuk berjalan. Tak pernah kemana-mana, cuma duduk di rumah atau berjalan ke toilet, itu saja, ujarnya. Baca juga, kerangka Gajah Mina di Museum Lingga jadi perhatian pengunjung. Punya gading dan ekor wanita kelahiran tanggal 1 Juli tahun 1950 ini mengaku, ia belum pernah mendapatkan bantuan rumah dari pemerintah. Kalau untuk bantuan sembako, pernah dikasih lurah, dari Angkatan Laut. Dari saudara-saudara juga ada yang bersedekah, sambung Zainun. Ia pun tak banyak berharap dengan kondisinya saat ini. Diketahui, Zainun memiliki 6 orang anak yang semuanya telah menikah. 2 orang di luar kota dan 4 orang anaknya masih tinggal di wilayah Dabo. 1 orang anaknya pun bekerja tak jauh dari rumahnya, sehingga bisa memantau kondisi Zainun. Anak seringlah berkunjung, tapi kondisi mereka juga tak bisa buat banyak. Tuturnya. Di tengah kondisinya itu, Zainun masih bisa mengucapkan rasa syukur. Di situ, kami cuma bertiga bercucu. Nenek, cucu, Nani. Terus? Itu anak ya? Itu anak. Dan ini yang atap ini baru diganti, ya. Dan di bawah, basah, pucuk semua. Basah? Banjir. Kalau di puncak gini, duduk. Mati di... Nak bergerak dekat situ takut jatuh kan, bangking kecil kan. Dimana lah dia mah. Mati di kami buat rumah itu tahun 70. Kondisi nek tak nampak ni sudah berapa tahun? 22 tahun ya? 22 tahun. Sudah berapa tahun? 22 tahun. 22 tahun. Ah, 22 tahun. Cuma duduk pergi ke kakak tu jalan itu je. Di rumah, tak keluar kemana-mana ya? Tak. Kondisi. Tak. Kalau misalnya lebaran, Nek, sering tak keluarga
saudara mara kunjung sering. Cuma nenek yang tak pernah keluar ya? Tak. Cuma pernah dapat dari apa, dari lurah, terbaku, bergas, dari angkatan laut. Tadi dapat itu sembako ya. Adalah dari sedara-sedara sikit-sikit mana yang belas kesian tu, sedekah tu. Itu cuma kalau ada belas kesian tu kan. Itu cuma. Kalau ada belas kesian tu kan. Kalau tak ada, apa boleh buat kan, diam lah. Nah itu tu adalah sikit-sikit oh anak-anak ini sikit, anak ini sikit tempoh ya, sedekah orang tu. Berarti anak seringlah itu ya? Ya. Tapi tak setiap bulan lah. Dengan keadaan dia kan, kalau lebih duit dia, kalau tak.